Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Berjumpa kembali di channel Doli Flamenta. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dijauhkan ya dari Corona ini ya. Baiklah, malam ini sebetulnya saya mencoba untuk merimake video lama saya di konten saya yang sudah lama, sekitar 5 tahun, 6 tahun yang lalu lah saya buat video ini. Kita akan sama-sama belajar bagaimana sih caranya untuk vibrato di violin. Nah, bagaimana caranya? Check it out dulu. Halo, berjumpa kembali. Ya, baiklah. Video ini sebetulnya kualitasnya maaf kalau kurang bagus ya, karena ya 5-6 tahun yang lalu. Ya, jadi mungkin kalau ada yang kurang, tolong di anu ya, komen di bawah kalau ada yang kurang. Oh mas kurang ini, oh bang kurang ini, oh kak kurang ini. Kayaknya harus mau ya tolong, soalnya saya tidak merasa paling benar. Kita di sini sama-sama belajar ya. Jadi kalau ada yang salah, tolong saya dibetulkan. Mungkin kita langsung lihat saja videonya. Cia. Hari ini saya akan memberikan tutor tentang vibrasi, di mana vibrasi ini biasa dipakai di zaman romantik. Jadi vibrasi dasar itu yang bergerak adalah ini, kadang-kadang ini, tapi intinya yang bergerak itu adalah ya untuk pertama secara dasar itu ya secara pelan-pelan. Jadi dua, jadi yang bergerak itu adalah wis pergerakan, tapi bukan ini. Kalau ini bergeraknya nunci, ini tidak bisa bergerak. Ya, itulah secara dasar untuk vibra. Silakan mengeksplor sendiri, mencoba. Jari jangan terlalu ditekan, usahakan untuk vibra tone-nya bulat, kemudian baru digetarkan wis-nya seperti ini, sehingga suara harmoninya tidak menjadi terganggu. Ya, terima kasih. Nah, bagaimana sudah? Sudah dilihat ya. Nah, itu untuk vibrato yang dasar ya, yang pertama itu masih ini sama ini ya, unjuk sama tengah. Nah, untuk yang keduanya akan saya remake lagi, itu sambungan dari yang pertama ini ya. Jadi ya, jangan lupa like dan subscribe-nya, mungkin loncengnya disengok-sengok dikit lah, supaya channel ini akan terus aktif ya. Saya juga semangat nanti membuat konten-konten tentang pelajaran ya. Oke. Terima kasih sudah setia menyaksikan konten saya. Kita sama-sama belajar di Music for Life. Ya. Ciao.